Masukkan diserahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Muspida Kabupaten Jember, para pejabat TNI maupun instansi sipil, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Ketua Panwaslu Kabupaten Jember, para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Jember, seluruh anggota TNI, Polri, dan Linmas yang akan melaksanakan pengamanan Pilkada Kabupaten Jember, hadirin undangan dan peserta apel gelar pasukan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali amanat ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita sekalian, sehingga saat ini kita dapat melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Pilkada Kabupaten Jember tahun 2015. Apel gelar pasukan ini merupakan representasi dari kesiapan kita atas tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh negara dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran demi suksesnya penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Jember 2015. Kepercayaan ini haruslah kita jawab dengan kesungguhan dan keikhlasan hati yang diwujudkan dengan keseriusan dalam melaksanakan tugas pengamanan, sehingga rasa aman yang menjadi dambaan seluruh warga masyarakat Jember betul-betul dapat kita wujudkan. Hadirin sekalian dan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan, Pilkada Kabupaten Jember tahun 2015 yang sebentar lagi akan memasuki tahap inti merupakan agenda nasional dari perjalanan demokratisasi di Indonesia sebagai proses dari sistem politik demokrasi yang harus disikapi dengan penuh kedewasaan dan kematangan berpikir. Pada saat kegiatan kampanye yang berada di lokasi lapangan Kloncing Sukorejo, Sumbersari, tugas daripada Sat Intelkam Polres Jember yaitu sesuai dengan tugas pokok fungsi dan peranannya, J Men 3 Sat Intelkam telah menugaskan 4 anggota untuk mengadakan sterilisasi di sekitar lokasi kampanye, baik itu panggung, kemudian tempat calon bupati yang mau melaksanakan kampanye, maupun alat-alat yang digunakan seluruh kegiatan rangkaian kampanye, maupun lokasi-lokasi yang dimungkinkan adanya kerawanan-kerawanan terkait gangguan yang akan ditimbulkan pada saat kampanye. Dari Bangga Paslon, di situ kami tempatkan tim dari Escape untuk mengikuti dalam perjalanan dari tim sukses ke tempat lokasi daripada lapangan kampanye. Selanjutnya di dalam lokasi kampanye kita tempatkan 5 orang di depan panggung untuk berbaur dengan penonton, kemudian 5 orang di samping kanan dan 5 orang di samping kiri. Dengan cermat dan teliti, anggota Sat Intelkam Polres Jember mengadakan pemeriksaan atau sterilisasi di tempat kampanye sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye dilaksanakan pada siang hari ini. Anggota Sat Intelkam Polres Jember mengadakan sterilisasi agar benar-benar tempat pelaksanaan kampanye bebas dari bahan peledak. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah anggota Intelkam yang dipimpin oleh Ibda Ali menyatakan tempat kampanye benar-benar steril, selanjutnya menyerahkan sebuah berita acara kepada Kapolsek Kaluwates.
Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, estimasi masa lebih kurang 3.000 orang. Selanjutnya, Bapak Ox memerintahkan Dalmas Kuat dan Dalmas Rangka untuk membantu melaksanakan pengamanan. Selanjutnya, menerima arahan dari Kapolsek Kaliwates. Bapak Ibu dan hadirin, setelah anggota Dalmas sampai di tempat kampanye, kemudian seperti biasa siang hari ini akan mengadakan kegiatan kampanye terbuka di lapangan Kelurahan Mangli. Telah datang di tempat kampanye yang tentunya mereka adalah pendukung salah satu pasang calon yang pada siang hari ini berorasi politik di hadapan masa pendukungnya yang cukup ketat dari petugas kepolisian Polres Jember, baik petugas yang berpangkat dalam paslon kedatangan pasangan calon yang sebentar lagi akan hadirin yang kami hormati. Tidak kita sangka ternyata pada saat calon menuju ke tempat kampanye ada kehadiran oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya petugas pengawal yang tergabung dari reserse mobil Polres Jember, Baris Aparat Polres Jember, melakukan penangkapan terhadap pelaku penghadangan. Inilah adegan petugas yang mengamankan pelaku penghadangan yang selanjutnya setelah ditangkap langsung dievakuasi dan dibawa ke Mapolres Jember untuk diperiksa dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember dengan dikawal ketat oleh pengawal pribadi maupun dari satintelkam Polres Jember, termasuk juga petugas yang menggunakan seragam. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, inilah pasangan calon bupati Jember, yaitu Bapak Agung yang pada tahun ini berpasangan dengan Ibu Rita. Berikut kita ikuti orasi politik yang akan disampaikan oleh calon bupati dan wakil bupati Jember. Baik, mohon tenang dulu. Saya yakin semua yang ada di depan saya ini adalah pendukung. Jadi filosofinya adalah begini, dengan ngopi tidak akan ada salah paham di antara kita. Iya. Begitu akhirnya kondisi Jember adalah aman dan kondusif. Segera. Yes, gitu ya. Mana dukunganmu? Terima kasih. Berikutnya akan saya berikan waktu kepada wakil saya, Bu Eli Mahmuda. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya inilah adegan pada masa tenang anggota Polsek Kaliwates dengan menggunakan mobil sedan Mitsubishi bersama-sama dengan 15 sangat termasuk di antaranya Bapak Profesor M. Ruhan dan Dr. Da Eli Mahmuda. Dengan dikawal sedan Mitsubishi milik kita. Silakan sedang dipantau dan diamankan untuk kegiatan pengiriman logistik. Dimaksimalkan bahwa pesertanya Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, setelah sampai di gudang logistik KPU, selanjutnya petugas
Polsek Kaliwates langsung bertemu dengan petugas gudang yang dijaga oleh anggota KPU guna mengambil peralatan dan kelengkapan yang akan digunakan dalam pesta demokrasi Kabupaten Jember. Setelah diteliti dan ditandatangani sebuah berita acara serah terima barang logistik, selanjutnya petugas dari Polsek Kaliwates mengawal logistik pemilu untuk dibawa ke PPK Kecamatan Kaliwates. Kaliwates 1, Jember 3. Kendaraan tujuan yang digunakan mengalami kempos, tentunya ini semua kalau diperhatikan tidak kita sengaja. Yang selanjutnya dengan sikap petugas dari Polsek Kaliwates mengadakan pengamanan ya, mengelilingi kendaraan truk kalau ada saat habis mengetahui kendaraan ganti panitia yang menjadi tanggung jawab. Masuk taruna nama tempat ini. Untuk ibu itu dari PPK atau kecamatan terdekat. Terima kasih. Kalau logistik sudah selesai di PPK, silakan diamankan, diturunkan, dihitung, dicek kembali. Jangan ada salah, jangan ada yang tertinggal di kendaraan. Dan kembalinya silakan segera melapor laksana. Bapak Ibu dan hadirin yang berhormat, setelah kendaraan baik pengawal maupun truk yang digunakan untuk membawa logistik pilkada, selanjutnya barang-barang logistik tersebut diturunkan dan ditaruh di kantor PPK Kecamatan Kaliwates. Setelah ada kesepakatan antara jumlah yang diambil dan diturunkan, selanjutnya petugas dari Polsek Kaliwates meninggalkan kantor PPK untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Tahap berikutnya yaitu tahap yang keempat, yaitu tahap pemungutan suara. Dalam kegiatan pemungutan suara, sebelum dimulai pencoblosan atau pemilihan suara, petugas dari kepolisian maupun dari Satlimas mendistribusikan kotak suara dari PPK menuju ke TPS. Setelah sampai di TPS, petugas Satlimas yang dikawal oleh petugas kepolisian selanjutnya menyerahkan kotak suara kepada petugas yang berada di TPS. Pagi ini kita semua menerima tugas negara untuk pemungutan suara. Mari kita bekerjasama dengan berbuat sebaik-baiknya dan sejujurnya dan seadil-adilnya. Penyumpahan agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan dengan jujur dan adil. Dan saya sebagai anggota KPPS dengan sebaiknya, berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tepat pada jam 07.00 kegiatan pemilihan suara atau pencoblosan dapat dimulai. Adalah dua orang gila, sekali lagi dua orang gila. Satu bernama Tejo Kusumo yang gila karena tidak terpilih menjadi bupati, akhirnya hutangnya banyak, istrinya pergi. Begitu pula satu lagi orang gila diperagakan oleh Muhammad Sinol. Dia gila karena tidak terpilih menjadi seorang calon legislatif atau anggota DPR. Akhirnya stres dan menjadi gelandangan kesana kemari. Bersama-sama kita lihat warga masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan kerajaan, yang berada di TPS 18 RT 2 RW 4.
secara berbondong-bondong baik dengan jalan kaki maupun menggunakan sepeda motor. Itulah hiruk pikuk warga masyarakat yang berada di TPS 18 RT 2 karena sudah menjadi hak dan kewajibannya seorang tenanetra atau yang mengalami penyakit buta dengan dipandu oleh keluarga atau familinya menuju ke TPS untuk memberikan suara. Inilah Haji Muhammad Hasan yang datang ke TKP bersama dengan istrinya yang hamil tua demi mensukseskan pesta demokrasi dan didorong oleh keluarganya datang ke TPS untuk memberikan suara terhadap calon yang dipilihnya. Yang lebih kita kenal dengan bencong atau banci menuju ke TPS. Sekali lagi, bencong pembicaraan sekarangnya segera menuju TPS. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, rupa-rupanya kedua orang gila selalu mengganggu kepada warga masyarakat yang akan memberikan suaranya di TPS 18. Selanjutnya petugas dari Polsek Kaliwates mengamankan dua orang gila tersebut untuk tidak berada di lokasi pemilihan umum. Itulah kegiatan penghitungan suara di tingkat TPS. Hitung secara cermat, hitung secara